Wow, teman-teman. Bahaya nih si SpongeBob. SpongeBobnya ingin memukul si Doraemon, teman-teman. Lihat tuh, dia sudah mulai ngancang-ancang, teman-teman. Wow, lihat tuh. Oh, yuhu. Halo guys, jumpa lagi nih teman-teman di channel SpongeBob Animal. Lihat nih teman-teman. Wow, kakak ada di depan SpongeBob dan si Doraemon nih. Saya dengar-dengar dari si Nyonya Puff dan si Tuan Krabs, mereka ingin bertarung nih teman-teman. Karena mereka menemukan kue dorayaki yang ingin dimakan Doraemon, sedangkan SpongeBob menyuruhnya memakan Krabby Patty, teman-teman. Wow, disinilah pertengkaran dimulai. SpongeBob marah karena si Doraemon tidak mau makan Krabby Patty-nya si SpongeBob, teman-teman. Deh. Yang belum subscribe, tolong subscribe channel kakak ya, supaya channel kakak semakin berkembang nih teman-teman. Wow, lihat tuh teman-teman, dia sudah berhadapan nih. Ini Doraemon dan ini si SpongeBob. Wow, lihat tuh teman-teman, kayaknya SpongeBob bawa kayu nih. Iya, ini memukul si Doraemon. Wow, lihat tuh teman-teman. Bahaya nih si SpongeBob. SpongeBobnya ingin memukul si Doraemon, teman-teman. Ya tuh, dia sudah mulai ngancang-ancang, teman-teman. Wow, lihat tuh teman-teman. SpongeBob jangan, SpongeBob. Dia memukul, teman-teman. Wow, lihat tuh teman-teman. Bahaya nih si SpongeBob nih. Wow, si Doraemonnya jatuh, teman-teman. Kasihan nih si Doraemon nih. Dia ketawa tersenyum sambil berkata tidak apa-apa. Barangkali si SpongeBob kesal nih, tapi aku ingin balas dendam. Wow, dia ingin balas dendam, teman-teman. Kasihan ya si Doraemon. Akhirnya Doraemon kembali ke ring. Lihat tuh teman-teman, dia sudah naik kembali ingin balas dendam sama SpongeBob. Wow, tapi dia susah berdiri, teman-teman, karena Doraemonnya terlalu besar nih. Jadi mantul-mantul teman-teman ya. Lihat nih teman-teman, akhirnya si Doraemon mau balas dendam. Wow, dia mau mengeluarkan sesuatu di kantong ajaibnya, teman-teman. Wow, dia berputar-putar, teman-teman. Wow. Si SpongeBobnya jatuh, teman-teman. Lihat nih si Doraemonnya ketawa, teman-teman ya. Wow, lihat tuh. Kasihan si SpongeBob. SpongeBob ini jatuh, teman-teman. Wow, dan kayu SpongeBob patah nih, teman-teman. SpongeBobnya mau balas dendam nih. Kakak ingin kasih masuk lagi kayunya ya, supaya dia bisa memukul si Doraemon lagi, teman-teman. Kali ini SpongeBob tidak punya kayu lagi, teman-teman. Dia mau cari kayu lebih besar, teman-teman, supaya dia bisa memukul si Doraemon. Lihat tuh teman-teman, dia sudah mulai memegang kayunya, teman-teman. Wow, sedangkan Doraemon sedang menunggu di atas ring, teman-teman. Ayolah. Lihat tuh teman-teman, dia sudah menunggu. Lihat nih teman-teman, SpongeBob-nya mulai lagi mau mendaki kering nih ya. Lihat tuh teman-teman, dia sudah mengambil kayu lebih besar tuh. Dia ingin memukul si Doraemon-nya. Wow, lihat tuh teman-teman, akhirnya SpongeBob bisa melakukan sesuatu demi mengalahkan si Doraemon. Lihat tuh teman-teman, lihat. Wow. Dia sudah mulai memukul si Doraemon. Wow, lihat tuh teman-teman. Wow, kasihan Doraemonnya, teman-teman. Lihat tuh. Wow, Doraemonnya sampai merengek-rengek dan berkata tolong. Wow, kasihan nih si Doraemon. Wow, akhirnya dia jatuh, teman-teman. Sialan nih si SpongeBob nih. Dia bawa kayu demi mengalahkan si Doraemon, teman-teman. Oke deh. Akhirnya si Doraemon tergelentang di bawah tebing, teman-teman. Lihat nih. Wow, kasihan si Doraemon. Dia sudah pecah dan lampunya sudah mati. Wow, dia punya lonceng, teman-teman. Oke deh. Akhir sampai di sini dulu ya, teman-teman.
pertarungan SpongeBob dengan si Doraemon sudah selesai nih. Lihat nih, ternyata ada si Larry, si Squidward, si Sandy, Pearl, Tuan Chris, Patrick, dan si Nyonya Pau, Patrick, si Minyong menyaksikan pertarungan ini, teman-teman. Wadidaw, oke deh. Akhir sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kakak mau pulang dulu nih. Wow, kasihan si Doraemon. Jangan lupa like ya, teman-teman. Dan tekan tombol subscribe-nya. Bye-bye.